ya Upin, lainnya di saya Ipin. Hah, betul. Saksikan episod baru Upin dan Ipin sepanjang cuti sekolah ini. Setiap hari jam 5.30 petang hanya di TV 9. Hai, saya Upin. Lainnya di saya Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Seronoknya membaca. Bahagian 3. Adik-adik, cepat. Dah nak habis masa ni. Cepat. Cepat. Lagi. Hey, senyap. Tolong diam. Bagus. Ha, mari sini. Minggu depan pulangkan buku ni. Boleh pinjam lagi ke? Kau punya berapa banyak? Jaga buku elok-elok. Jangan hilangkan buku. Jangan kotorkan buku. Jangan jual buku ni. Dengar? Yelah. Jangan conteng buku. Jangan lipat buku. Amboi, banyaknya buku kau pinjam. Buat cempedak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jolokkan. Saya Jarjit baru belajar. Pinjam banyak, tak salah kan? Hei, seminggu boleh pinjam satu buku je lah. Huh? Ya kah? Buah cempedak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jolokkan. Saya Jarjit baru mau belajar. Janganlah rutan-rutan. Apalah abang ni? Sikit-sikit mau marah. Rotan. Hai. Apa korang buat tu? Baca bukulah, Kak. Apa lagi? Sejak bila korang rajin membaca ni? Entah. Sejak bila, Aipin? Sejak tadi? Bagus. Rajin baca buku. Kak. Tadi kan, kita orang pergi perpustakaan. Betul. Boleh bergerak. Kat dalam tu kan, ada banyak buku. Banyak. Kalau dah banyak, kenapa korang pinjam dua je? Itulah Kak tak tahu. Seorang boleh pinjam satu je. Korang membaca. Kan dia tak tahu. Jomlah Ipin, kita keluar. Hei, kecapnya baca buku. Dah nak keluar main dah. Aku ingat kita orang ni tahu main je ke? Entah. Kita orang nak pergi baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau. Ha, ini dia buku. Buku 5. Lari! Kau tengok buku aku. Cerita hang tua. Sedap ke cerita dia? Mestilah sedap. Tapi susahlah nak baca. Sebab tak ada gambar. Gambar. Tengok macam saya. Tak ada gambar pun boleh baca. Hebatnya kau, Mimi. Yelah. Dia je lah yang hebat. Saya sudah biasa. Hari-hari saya baca, Ma. Ha, bagi saya. Biar saya bacakan. Duduk. Baca. Cepatlah, Mimi. Kata nak baca. Tak sabar ni. Kamu jaga. Atuk. Tak baik baling-baling buku. Ilmu ni. Kita kena jaga buku. Kenapa Meme marah ni? Atuk tengoklah sendiri.
Patutlah. Ini tulisan Jawi. Memanglah kamu tak tahu baca. Hei, kamu berdua ni pun. Tak tahu, tak tahu. Dia kata dia hebat. Betul. Taklah hebat sangat. Kesian. Ha, kamu baca lah, Mak. Tak apa, Memeh. Biar Atuk bacakan. Pada zaman dulu. Panjangnya Atuk. Itulah. Orang zaman dahulu bercerita sambil bersyair. Tapi Atuk, kita orang baru belajar membaca. Mana tahu bersyair? Tak ada pun baca macam ni. Ha, tak apa. Dengar Atuk cerita. Pada zaman dulu, gajah besar-besar. 2, 3, 4. Oh, ini pantun lagi baru. H-A-U-S-U-S. Haus. Gagak yang haus. Wah, Ija sudah pandai baca. Wah, bagus dong kau Ija. Pandai baca. Pandai juga Ija ni. Buat kita di luar. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Ha, kan bagus macam ni? Rajin baca buku. Baiklah. Simpan buku masing-masing. Eh, cikgu tak nak suruh kita orang membaca ke? Tak. Hari ni, cikgu nak ajar kamu mengira pula. Loh. Ni yang aku suka ni.